Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk teman-teman, khususnya TKW, TKW yang ada di Taiwan, atau mungkin ya, yang mungkin tulisannya berbasis tulisan Cina, orang Indonesia bilang, kalau kalian misalkan banyak waktu, banyak kekosongan waktu. Pasiennya enak dijaga, majikannya enak, enak ke kitanya atau nyantai, banyak waktu luang. Kenapa enggak kita belajar belajar nulis ala Taiwan? Daripada pergi kemana enggak karuan, daripada ya keluyuran enggak karuan. Ninggalin pasien ya boleh juga sih, untuk mengatasi kejenuhan kita sewaktu-waktu juga keluar jalan-jalan itu nggak apa-apa, kalau memang memungkinkan waktunya ada juga memungkinkan, tidak dilarang sama majikan atau yang dijaganya mengizinkan, kita harus izin dulu kan. Nyanyi, Mama Mega juga suka nyanyi karaoke, walaupun suaranya nggak bagus, buat biar refreshing otak. Malah Mega suka nyanyi. Tapi ayo teman-teman, kita mulai belajar, yang belum nih, yang belum belajar nulis bahasa tulisan, bukan bahasa, nulis tulisan Cina. Ini ada banyak buku sebenarnya. Mama Mega punya banyak buku sih, cuma Mama Mega juga kadang males, jadi jarang buka, jarang buka. Kalau ingat ingin belajar ya buka, tapi kalau nggak inget namanya juga Mama Mega pemalas kali ya ya nggak buka, tapi paling nggak Mama Mega berusaha sedikit tulisan ngerti. Misalkan di bis ada tulisan, kita pakai bis umum misalkan ya, Mama Mega tinggalnya di Cilong, itu tulisan Cilong Mama Mega bisa atau tahu, paling nggak itu baca, oh ya itu jurusan Cilong, misalkan Taipei, oh ya itu ada di atas, kalau misalkan nggak ada Inggrisnya ya, kalau misalkan nggak ada Inggrisnya, di atas bis itu ada tulisan Taipei Cilong, jadi Mama Mega udah, oh itu Taipei Cilong kebaca. Terus misalkan kalau mau makan di mana, di restoran atau mau beli apa, tapi nggak ada tulisan Inggrisnya, paling nggak sedikitnya tahu, oh itu tulisan ikan, ayam, sapi, misalkan gitu ya. Jadi sedikit tahu. Ya, Mama Mega kasih tahu gimana cara menulis yang benar. Bukan Mama Mega pinter, bukan Mama Mega itu lihai, tapi Mama Mega sama-sama juga masih belajar, cuma memberi motivasi atau memberi semangat ke teman-teman TKW yang mau belajar menulis. Daripada terus-terusan mainan HP, daripada terus-terusan keluar, kenapa enggak mencoba menulis? Gimana caranya? Mama Mega kasih lihat sedikit. Tapi yang penting kalau kalian mau cari buku, diulik, tahu diulik nggak gimana ya ini caranya ya, kalau nggak tanya ke majikan, Mama Mega aja tanya ke majikan, ini gimana cara nulisnya, ini gimana, Mama Mega cuma lihat aja, lihat terus ditulis sendiri jadi tulisannya, cuma caranya yang salah kata majikan, caranya salah, nulisnya dari susunan atasnya bukan kayak gitu, emang jadi tulisan kamu tapi susunannya salah. Kalau baca kamu oke lah, bisa baca misalkan sedikit baca, tapi untuk nulis itu susunannya salah. Jadi Mama Mega kasih sedikit susunan cara gimana menulisnya ya. Ini sebagai satu contoh aja ya. Ini Mama Mega ambil kata ayam ya. Ayam. Untuk bisa menulis kayak gini, segerombolan tulisan gini, segerombolan ini, kita bisa, kita harus melalui beberapa proses. Maksudnya, kita tidak boleh cuma menyontoh
asal jadi itu bisa juga kebaca sih, cuma peraturan yang benernya harus melalui beberapa tahap gitu. Jadi kita ini untuk bentuk kayak gini aja kita nggak boleh seret 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 seret, itu nggak boleh. Jadi ada tata caranya, ada susunan dari awalnya. Ini Mama Mega liatin ke kalian ya, ini dari ini ya, dari ini kita bikin kayak gini dulu, terus kita bikin ke bawahnya, ini ke bawah, terus kita bikin garis kayak ini membentuk membentuk yang ini kan. Ini dari sini bukan harus jangan harus langsung ke sini atau ke sini, ada urutannya. Jadi ke bawah ini nulisnya. Jadi dari udah membentuk yang ini, ini kita perlu contrengan kayak gini, seret seret. Udah contrengan kayak gini ditambah lagi kayak gini, seret ditambah ini lagi satu. Udah kayak gitu ditambah ini satu strip lagi nih kayak gini. Udah ada strip lagi. Nih yang strip ini, terus kita conteng kayak gini, agak miring ya, agak miring dikit nih, seret gitu kan, agak miring dikit. Udah kayak gitu, udah jadilah ini kan, udah kayak gini, terus ditambah strip ke bawah dikit lagi nih. Nah, udah jadi kayak gini, ini udah jadi semuanya ya, jadi satu barisan ini udah jadi ya. Tinggal coba kalian lihat ke atas lagi, untuk bisa membentuk ini nih. Tuh, ini kayak ini dulu, seret, terus kayak ini dulu ke bawah. Nih liatin jadinya ini kita membentuk ini dulu, garis kecil dikit, udah ada garis kecil dikit, terus, nah, ini garis datar, udah gitu. Untuk membentuk yang ini, kita bikin tiga garis aja, bukan dari atas ke bawah dulu ya, tapi tiga strip ini yang bawah agak panjang baru ke bawah. Bisa terbentuklah yang ini kata ayam gitu kan. Itu Mama Mega pelajarin sedikit-sedikit ya, sedikit sih. Kalau semuanya bisa nulis kayaknya susah banget, perlu waktu bertahun-tahun. Tapi memang Mama Mega rada-rada malesan juga sih. Rada males. Nah, ini dibacanya daging. Ini daging kan? Ini daging. Nah, daging. Untuk bisa membaca daging, kita juga perlu proses. Sama. Ini dulu. Habis itu ke sini. Habis itu satu lagi, habis udah satu lagi garis bawah. Nah, ini untuk bisa kayak ini membentuk kata kayak ini, kita perlu proses garis ke bawah, terus kayak gini. Udah kayak gitu tuh, kayak gini. Udah tambahin ini. Udah tambahin ini satu lagi baru bisa dibaca daging ya. Maaf, ini harus megang HP juga ya, namanya juga darurat atau namanya apa adanya lah, bukan YouTuber ternama, nggak apa-apa ya. Yang penting siapa tahu ilmu ini bisa, mungkin ada yang minat teman-teman di Taiwan, daripada nganggur, daripada kita jenuh, kita otak-atik aja kata-kata kalimat apa tulisan-tulisan huruf Cina ini, huruf Taiwan ini. Mama Mega juga baru belajar tulisannya masih acak-acakan kayak gini nih. Masih acak-acakan tuh kayak gitu. Gak apa-apa ya. Yang penting bisa kebaca dan caranya benar. Tuh. Ada juga bukunya, Mama Mega juga sedikit popo momonya ada juga di buku ini nih, popo momo. Orang Indonesia belajar bahasa Mandarin, ada popo momo di sini kalau teman-teman pengen mempelajarinya ya.